Hey guys, it is me, Fikri Zero. Yeah. Alright, di video kali ini gue udah lama banget dan ya welcome back to my channel. Dan kali ini gue bakal main game Sapphire yang udah lama banget udah gak gue mainin. Kenapa gak gue mainin? Karena dulu itu Sapphire sempat booming ya, dan gue sempat mainin dan lumayan lama sih, beberapa bulan lah ada gue main dan gue record. Dan gue juga bikin konten banyak banget tentang Sapphire, tentang bahas hero-hero baru, bocoran hero baru, update-update. Dan sekarang yang dulu update pernah gue bahas itu yang tentang bahwa Sapphire akan membuka server Asia kalau gak salah. Dan ternyata ini benar guys, dan sekarang bahasanya jadi bahasa Inggris. Dan kalian lihat di sini kenapa gue buat akun baru, karena akun lama gue hilang. Ya akun lama gue hilang guys, beneran. Itu udah gak tau ada yang hack ya. Dan itu akun Facebooknya itu menyatu dengan Free Fire dan Sapphire, jadi akunnya dua-duanya hilang guys. Jadi ya mohon maaf banget. Jadi di sini gue hanya akan bermain, dan ya gue gak tau juga ini update-update atau ada perubahan atau enggak di game ini. Jadi kita akan langsung coba aja gameplaynya. Jadi ya kita akan coba aja ini trial modenya, gue gak tau ya. Kalau trial mode pasti akan sama kayak dulu, tapi nggak tahu udah ini akan ada yang beda atau enggak ya guys. Jadi kita lihat aja di sini, kita perkecil kameranya seperti biasa. Ya gue udah lama banget gak record kayak gini guys. Jadi oke. Ini masih dalam trial mode ya guys. Oke, I follow you. Oke, kita disuruh untuk bergerak di sini. Oke, gue udah tahu ini tutorialnya, cuk. Jadi gimana lagi ini? Tenang, slow. Iya. Oke guys, ini mungkin tutorialnya akan sangat lama mungkinnya, jadi kita akan skip tutorialnya di sini aja. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam lobbynya guys. Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam lobbynya, dan di sini gue tadi udah masuk ke dalam lobby, dan di sini kayaknya banyak banget hero-hero baru yang gue gak tahu ya. Dan ini yang tengah gue gak tahu itu hero-nya siapa dan belum pernah gue bahas deh kayaknya. Dan gue belum baca bocoran-bocoran hero lagi sih. Jadi ya udah lama banget gue gak mainin game ini, gak ikutin update-update-nya. Jadi ya mohon maaf banget kalau gue agak-agak beda gitu ke game ini guys. Oke, di sini kita disuruh untuk main terlebih dahulu. Kita coba skill kita apakah masih ya bagus atau enggak sih ya guys. Oke, kita pindahin dulu ini ke sini, dan ini kayaknya terlalu besar deh. Oke, terlalu kecil guys. Cukup segini guys. Jadi gimana sih? Oh, ternyata ini loncatnya di sini guys. Guys, kebiasaan di Free Fire loncatnya itu di tombol reload ini, jadi agak beda gitu. Oke, kita dapat Frost Blood guys, lumayan. Oke, kayaknya skill gue gak hilang-hilang amat ya ini. Jadi seru juga sih main kayak gini. Udah lama gue gak main game ini guys. Jadi ya sorry banget kalau skill gue nggak kayak dulu lagi ya. Gue gak bisa pakai spangkis ya. Gue sukanya pakai Morphe. Kalau kalian tahu, kalau kalian ikutin YouTube gue dari awal, gue suka pakai Morphe dan kalau main game ini ya guys. Oke, sekarang kalau lempar bom ada suaranya ya, kayak fire hole gitu. Oh, ini bisa headshot ya BTW. Oh iya. Oh, itu dari Singapura. Oh, sekarang ada bendera-benderanya guys. Oke, kill 1. Ini agak lag-lag gitu ya, atau ini penyimpanan gue habis mungkin ya. Agak patah-patah gitu guys. Mungkin Sapphire sekarang udah gak kayak dulu lagi ya. Dulu itu game ini ringan banget guys, jadi nggak besar kayak sekarang mungkin ya.
kalau sekarang ini menurut gue kayak besar gitu guys. Jadi oke, kita dapat triple kill di sini guys. Oke, kita dapat quadra kill. Bisakah kita pentakill guys? Oke, kita pentakill guys. Setelah pentakill itu apa ya, gue lupa lagi guys. Aduh, itu dikit lagi. Mah, habis pentakill itu apa ya? Gue lupa lagi itu habis pentakill. Oh, kita dapat pentakill guys di sini. Kita ilangin dulu kameranya, kita coba screenshot di sini. Oke, kita dapat pentakill di sini. Kita nyalain lagi kameranya dan boom. Ya, seperti itulah cara menyalakan kamera HP gue guys. Oke. Kita like. Oke, di sini kayaknya banyak banget anggota orang-orang asing ya. Dan di sini kita lihat lobinya itu seperti ini guys. Oke, kita dapat Hamlet di sini. Oke, di sini kita disuruh untuk main quick match lagi. Aduh, please lah. Jangan dulu main, please. Gue mau lihat-lihat dulu ini, gue penasaran dengan apa yang terjadi di Sapphire sekarang. Oke, kita dapat gem. Apa ini guys? Oke, kita dapat gold. Dan masih banyak lagi, kita dapat apa itu gitu dah. Oh, grafiknya pre mode off button. Nah. Ini button bisa di custom sama gue kah? Oke, bisa. Ini scope sniper, jangan di sini, cuk. Ada atas dikit ini, loncat di sini. Reload atas. Skill udah gitu aja mungkin. Ya, gini mungkin ya, cukup. Ya, gitu aja lah udah. Gua coba save, cuk. Save. Aduh, gak bisa di save sih. Kenapa ini gak bisa di save? Close. Ya, udah mantap. Ini kita coba lihat di GIF ini apa ini claim. Oh, kita ini login 7 hari player baru ya. Di sini kita claim karena kita tadi dapat pentakill. Di sini bag, kita coba lihat ini apa. Oke, kita dapat teruan. Oke, level 2 ternyata. Ini dapat ada pesan-pesan, ini apa pesan? Oh, sistem level up. Oke, kita dapat gem lagi 100 guys. Dan gue penasaran banget sih ini top globalnya itu siapa. Dan gue udah lama banget ini gak main game ini, jadi mohon maaf banget kalau gue agak-agak beda ya mainnya ya. Tapi kalau dari tampilan menu dari dulu sampai sekarang sama aja sih menurut gue, gak ada yang beda guys. Oke, cukup bagus. Kita coba lihat. Oh, ternyata sekarang suaranya jadi agak banyak ya, Spunky ya. Gue lupa lagi nih, lihat leaderboard yang apa itu, juara kayak gitu. Bukan di sini sih. Di sini mungkin ya. Oh, bukan. Di mana ya? Gue lupa lagi, guys. Yang ranking 1 itu 2 3 kayak gitu rank-ranknya. Oh, ini. Kita coba lihat hero region kan, leaderboard hero ranking. Nah, ini dia, kita lihat hero ranking. Bukan hero ranking sih, apa ya disebutnya itu, apa sih, lupa lagi gue guys. Coba kita kembali di hero terus. Oh, gue lupa lagi sih ini dimana-dimananya. Oke, gak apa-apa lah. Nah, oh ini dia guys. Oke, kita ada bertemu kita di sini. Kita coba lihat Senju. Mana Senju sih? Oh, Senju ternyata top globalnya masih Indonesia dari dulu sampai sekarang. Si Max 3RZ itu masih top global 1 Senju guys. Oke, kita coba kembali. Kita coba lihat-lihat hero di shop. Gue bener-bener gak tahu ini tentang update-update terbaru ini. Dan ya, kita coba lihat di shop mana shop itu. Aduh, ini store. Walker udah rilis ternyata.
Oh ini Walker suaranya kayak apa ya? Dari wajahnya kayak God of War dan ya ini seperti yang gue review dulu itu. Sama banget guys. Kita kembali. Kita coba lihat apakah salon. Oh salon udah ada guys. Oke salon udah ada. Itu yang belum siapa ya? Oh jangan ini udah ada guys. Ini sempat gak gue ke review ya karena gue sempat langsung pindah ke Free Fire jadi itu gak sempat gue review kalau gak salah. Oh Nicholas udah ada juga. Siap. Ini Nicholas kalau wajahnya muda itu kelihatannya kayak bagus ya tapi ini tua gitu jadi kayak gimana guys. Tapi ini menurut gue Nicholas ini recommended banget kak. Apalagi salon dan itu menurut gue recommended banget. Ya mungkin gue gak bakal lama ini video jadi cukup sekian dulu aja ya guys video dari gue jadi kita langsung aja ke kan. Ya gue cukup dengan update-update Shellfire yang sekarang dan ya terima kasih untuk kalian yang selalu support gue dari awal dan sekarang Shellfire ternyata seperti ini dan mungkin kalau kalian suka gue akan lanjut aja buat konten Shellfire dan Free Fire mungkin ya dan mungkin dalam seminggu sekali dua lah atau tiga. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. And Graphic Zero, always keep thinking because of yesterday and play game free. See you again next video guys. Bye bye. Okay guys, thanks for watching this video. And I am Graphic Zero, starting all from zero. See you next time and good luck.